pencarian yang tenggelam pantai barat di pos 5 nih. Coba menurunkan perahu. Ramdhani, usia 20 tahun, wisatawan asal Tasikmalaya telah ditemukan setelah dinyatakan hilang tenggelam di Laut Pangandaran. Ramdhani ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia di sekitar lokasi TKP Pos 5 Pantai Barat Pangandaran, Rabu, 5 Juli 2023, sekitar pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, kondisi jenazah Ramdhani masih utuh saat ditemukan. Tidak ada bekas benturan dan pakaian yang digunakan pun tidak ada yang lepas dari tubuhnya, Ramdhani langsung dibawa ke RSUD Pandega Pangandaran untuk dilakukan pemulasaraan. Personel SAR Gabungan Pangandaran telah 3 hari mencari Ramdhani, warga Desa Sindakerta, Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya. Ramdhani hilang karena terseret dan tergulung ombak laut di lokasi larangan berenang di sekitar di Pos 5 Pantai Barat Pangandara, Senin, 3 Juli 2023 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, Ramdhani terseret. Ombak laut saat hendak menolong satu temannya yang sebelumnya nyaris bernasib sama. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!